Nahwi Sokat Sabah Usamai Halaman 77 Aku mulai turit kita Maat Fadda Kalas Khud Ini istia'ar Ya Majruratul asma'i Majrur majrurnya i Isim atau isim-isim yang majrur. Al-majruratu salasatu aqsamin. Isim-isim majrur ada tiga jenis. Wahia satu yang tadi di bawah tulis ya, majrurun bi harfil jar, majrur dengan huruf jar. Yang kedua, majrurun bil idhofati, majrurun dengan idhofah, di mana kalimat bil idhofah ini dibantah oleh Ahmad Zaini Dahlan dalam syarah mukhtasar Jiddan, kata beliau yang sahih majrur bil mudhaf. Ala kulli hal maknanya jodohnya mengena. Tapi memang kan ada jika ada mudhaf maka mudhaf ilaih istilah. Yang ketiga majrurun bit tawabi, sebagian mengatakan bit tabaiyah. Tawabi dia mengikuti matbu'nya, bukan dia penyebab jernya. Maka sebagian mengatakan bita ba'iyah, ya, sama saja maknanya mengena intinya ya, bahwa tawabi empat itu mengikuti alur majrurnya matbu yang diikuti. Yang pertama, pembahasan pertama tadi sudah, ini pengulangan saja, maka kita cepat. Al majruru bi harfil jar, al majruru bi harfil jar, isim yang majrur dengan huruf jar. Wa huruful jarri hiya, dan huruf-huruf jar adalah min ila an, min dari ila ke, an dari juga, ala di atas, fi di atau pada, terjemahnya biasa kita rubba sedikit, alba'u bi fungsinya banyak, kebanyakan artinya dengan ya, ya terjemahnya bi banyak tergantung tempatnya, bi kadang-kadang artinya fi, bi artinya kadang penguat, taukid. Alaihissallahu bi'ahkami, bi'ahkami, bi-nya ini bukan dengan artinya tapi taukid. Al-kahu seperti al-lamu, lam di sini lam jer ya, bukan lam ibtida, bukan lam penasob dan teman-teman ya. Mud ini juga penjer, mungdu juga penjer, hatta huruf jer, khola jer, ada dan hasya. Baik, wa huruful qasami hiya, dan huruf-huruf qasam yaitu huruf-huruf sumpah. Di mana setelah huruf sumpah ini harus majrur. Ya. Muqsam bihnya harus majrur. Wallahi, tallahi, billahi. Wa alwaw wa ta'u wal ba'u ba. Mithlu min minan nasi, atta'u tallahi demi Allah, alba'u billahi ya, demi Allah artinya juga bukan dengan Allah, demi Allah, ila ilallahi kepada Allah, alwawu wallahi demi Allah juga, allamu lillahi untuk Allah. Jenis yang kedua, al-majruru bil idhafah, majrur dengan idhafah. Al-idhafatu hiya nisbatu syai'in ila syai'in. Idhofah adalah nisbah sesuatu kepada sesuatu. Mithlu, semisal daftaru aliyin, buku catatannya Ali. Baitu aliyin, rumahnya Ali. Wa yusammal awwalu, yang pertama disebut sebagai apa? Daftaru aliyin, daftar. Daftarnya apa? Mudhofan. Disebut sebagai mudhof. Wa thani mudhofan ilaihi, dan yang kedua disebut sebagai aliyin, apa? Mudhof ilai. Yang pertama yang namanya mudhaf, daftaru aliyin namanya mudhafun ilai yang kedua. Walladhi labudda an yakuna majruran, lihat dalam 78 sudah masuk. Walladhi, dan yang labudda harus, an yakuna majruran, harus selalu majrur, harus selalu majrur, adalah huwa al-mudhafu ilaih, adalah mudhaf ilaih. Mudhaf menyesuaikan. Kalau mudhaf boleh majrur, boleh rofa, boleh nasab, tergantung posisinya.
Tapi mau mudhaf ilaihi harus selalu majrur. Enggak mungkin enggak kayak seperti tadi. Ammal mudhafu, adapun mudhaf fayakunu hasaba mauqi'ihi fil jumlati. Adapun mudhaf, maka dia adalah tergantung hasaba, tergantung mauqi'ihi, posisinya di dalam jumlah. Baik, syurutul idhofati, syarat-syarat idhofah. Antum enggak bawa apa? Ini? Ada? Oh, ya. Kalau ada, pasti ada 5. Boleh pegang 5, Gus. Ada PDF-nya? Ada. Oh, iya. Sahli. Ini murojaah aja buat Mas Irfan. Biar karena sengajanya ini. Lanjut, syurutul idhofati, syarat-syarat idhofah ada 3 di sini disebutin. Yang pertama, an la yakunal mudhofu munawwanan. Mudhof an la yakuna, agar tidak atau adalah tidak boleh mudhof munawwanan, bertanwin, ditanwin. Mudhof enggak boleh tanwin seperti isim kemasukan al. Ya. Yang tidak bertanwin cuma ada 2, apa? Isim kemasukan al dan mudhof. Ini pengecualian yang tadinya bertanwin kemudian berubah tidak bertanwin dalam posisi mudhof atau posisi kemasukan alif lam. Kalau ada yang enggak bertanwin selain 2 ini berarti dia ismun ghairu munsharif. Memang asalnya dia isim ghairu munsharif. Mithlu kitabun, dalam posisi mudhof ini menjadi kitabu aliyin, tanwinnya hilang. Waladun, waladu Muhammadin, waladu, tanwinnya hilang. Babun, babul wudu'i, babu wawunya, tanwinnya hilang. Rijalun, rijalul hadithi, rijalu, tanwinnya hilang. Dia karena dia mudhof, babu mudhof, kitabu mudhof, waladu mudhof, ketika dia mudhof tanwinnya hilang. Yang kedua, antuhdhafan nunu, nunnya dihapus. Idza kanal mudhofu, jika mudhofnya muthannan, dia isim muthanna au jam'an, atau isim jama'. Ya. Tanwi nunnya akan hilang ketika dia dalam posisi isim muthanna dan jama'. Maksudnya apa, Ustaz? Tadinya ada nun, ya, tadinya ada nun zaidah, ya, awas ini bukan nun tanda irob, makanya dia hilang ketika isimnya mudhof kepada yang lain. Kitabani, 2 kitab, kemudian kita idhofahkan kepada Muhammad, 2 kitabnya Muhammad. Kitabani tambah Muhammad menjadi kitaba Muhammadin, nunnya hilang. Awas, kita bani, 2 kitab miliknya Muhammad menjadi apa? Kitabah, nunnya hilang. Awas, Muhammadin. Begitu juga jamak mudzakkar salim, nah, muslimun ditambah qaryah, desa. Muslimu kor yatin, orang-orang muslimnya desa, hilang nun, nunnya ketika jama. Maksudnya jama adalah jama mudzakkar salim, bukan jama taksir, bukan jama muannats salim. Lihat antuk, ulang yang 2, antuk dafan nunu idza kana almudhafu muthanan au jama'an. Nunnya harus dihapus jika mudhofnya dalam bentuk isim mutanna atau isim jamak mudzakkar salim. Mithlu kitabani menjadi kitaba aliyin, 2 kitab. Kalau mudhof, 2 kitabnya Ali menjadi kitaba aliyin. Baitani, 2 rumah. Baita Muhammadin, 2 rumahnya Muhammad, nunnya hilang. Yadani menjadi yadaka, 2 tanganmu. Ya, tadi hasilnya yadani, 2 tangan. Tapi kalau mudhof, nunnya hilang. Rijlani, 2 kaki menjadi 2 kakiku, rijlaya. Ya, nunnya hilang. Syarat yang ketiga, syarat idhofah, antuhdhafal alifu wal lamu minal mudhofi. Ya,
alif dan lam harus dihapus ya, dari posisi mudhaf. Jika isim dalam posisi mudhaf, alif lam wajib tidak ada. Yang bertabrakan apa? Alif lam, mudhaf dan tanwin. Ini enggak mungkin bersatu tiga ini. Harus salah satunya ada, yang lain pasti enggak ada. Kalau tanwin mustahil dia alif lam masuk atau mudhaf. Kalau mudhaf mustahil tanwin, mustahil alif lam. Kalau alif lam mustahil dia sebagai mudhaf atau mustahil dia sebagai ada tanwinnya. Paham? Tiga yang saling bertentangan apa? Alif lam, mudhaf dan tanwin. Ini la yastami abadan. Enggak pernah bersatu. Tayyib. Mithlu ar-rasulu. Ketika menjadi mudhaf jadi Rasulullah. Hilang alif lamnya. Al-baitu. Baitullah. Alif lamnya al-bait hilang. As-salatu. Salatul asri. Alif lam salat hilang. Al-babu. Babul masjidi. Alif lam ketika mudhaf jadi i hilang. Catatan ya, jika terdapat dua lafaz yang keduanya memakai tanwin, dua lafaz dua-duanya tanwin, alif lam atau nun ya, dia ada alif lamnya atau bernun, maka lafaz yang kedua pasti bukan mudhaf ilaih tetapi si sifat. Contoh fi hadithin do'ifin, ada tanwin kemudian tanwin jejeran, dua isim bertanwin berdampingan, enggak mungkin mudhaf ilaih ya, pasti rata-rata na'at man'un. Atau dua-duanya beralif lam fil hadithid do'ifi, lihat gak mungkin hadith mudhaf do'if mudhaf ilaih. Paham? Kalau ada alif lam berdampingan isim atau tanwin bersama tanwin, ini mustahil sebagai mudhaf ilaih. Ini sebagai tes tadi ya, baitu talibi madrasati kor yatin jamilun, gak mungkin ketemu tanwin berurutan sebagai mudhaf ilaih. Ma'ani al-idhofah, makna-makna idhofah. Ini makna-makna ketika sebuah isim diidhofahkan ke yang lain. Beda-beda, awas, tidak sama. Satu, ma yuqaddaru makna min. Apa-apa yang diperkirakan atau ditakdirkan sebagai makna min, artinya dari. Misal, khotamu hadidin. Khotam, cincin, hadid, besi, cincin, besi. Maksudnya cincin terbuat dari besi, min, artinya min di sini. Tapi enggak semuanya min. Lihat yang kedua, ma yuqaddaru ma'na lam. Apa-apa yang ditakdirkan sebagai ma'na lam, pemilik. Contohnya baitu aliyin, bait li ali, baitun li aliyin, bait punya ali, rumah punya ali. Lamnya sebagai lam pemilik. Berarti bukan rumah dari a Ali, bukan rumah terbuat dari Ali. Beda di atas. Kalau atas cincin terbuat dari be, kalau yang bawah rumah terbuat dari Ali. Mungkin enggak? Enggak. Rumah milik Ali. Ini mudhaf ilaih tapi maknanya beda. Awas. Yang ketiga, ma yuqaddaru ma'na fi. Apa-apa yang ditakdirkan sebagai makna fi, artinya di. Contohnya adzabal qabri. Ya, adzabal qabri. Adab di kubu, di kuburan ya, bukan adab dari kuburan, bukan adab miliknya kuburan. Ini maksudnya yang terbanyak adalah 1-2 di kitab-kitab yang mulakhos dan yang lainnya. Yang ketiga ditambah dari Ustaz Atsyekh rahimahullah. Baik, yang ketiga al majruru bitawabi, majrur dengan tawabi. Yani yang empat tadi. Ammal majruru bitawabi fasayati bayanuha. Adapun majrur dengan tawabi akan datang penjelasan. Ya, tamrin sahih ma tarahu khata'an. Lihat, benarkan apa yang kau lihat salah. Fid daftarika, benar salah? Salah. Yang benar apa? Alif lamnya dibuang. Fid daftarika. Enggak boleh alif lam berkumpul dengan mudhaf. Awas. Yang kedua, fil babil asma'il marfu'ati. Benar salah? Salah.
Nah, kenapa? Mudhofnya malah alif lam. Barunya fi babil asma'i almarfu'ati. Yadainika. Salahnya apa? Nun harus hilang. Mudhof enggak boleh ada tambahan nun isim mutanna atau isim jamak mudzakkar salim. Harusnya yadaika. Baik, fil baiti. Benar salah? Salah. Yang dirubah yang dibuang apanya? Alif lam fi baiti. Enggak boleh alif lam nempel di mudhof. Fil babi sholatil istisqa'i. Ada dua kesalahan. Ada dua mudhof di sini. Ya, al-bab mudhof, as-shalah mudhof dan mudhof ilaih. Harusnya fi babi sholatil istisqa'i. Alif lam di bab buang, alif lam di as-shalah buang. Ya, fi babi sholati al-istisqa'i. Rijlanihi. Nunnya di bu. Harusnya rijlahu, rijlahu. Terakhir fil ghurfatihi. Salah harusnya alif lam dibuang fi ghurfatihi yang fil babis salatil masnunati al babnya dibuang alif lamnya fi babis salatil masnunati ya as-salati sudah benar kafirunal arab benar salah salah nunnya harus dibuang kafiru al arabi enggak boleh mudhof nun tambahan dari isi mutana dan jamak masih nempel harus dibuang. Baik, tarjim ila lughatil arabiyyah. Ini enggak perlu ya. Silakan dikerjakan di rumah sendiri. At-Tawabi ada 4, lihat halaman 80. Nah, ini sudah dijelaskan tadi. Kita cepat. Jam berapa sekarang? Masih sempat. 8.40. Serius? Unit qurat al-qodam jiddan. Holas. Lakin fitasi anan sanara. Fitasi anan. Baki Ishrin, dakiqah, dan asyar dakwaik insyaAllah kita tahu. Lihatlah, masafah min huna ilal mal'ad, asyar dakwaik, la'akul min asyar dakwaik. Taib, at-tawabi, na'tun, atfun, tawqidun, badalun. Al-awal, na'at, awis sifat. Na'tu, awis sifatu. Kadang ada yang mengatakan na'at, kadang ada yang mengatakan sifat. Beliau nyebutin dua-duanya, na'at, sifat. Kalau na'at, man'ud, sifat, mau, musuh. Taib. An-na'tu awi sifatu huwa na'at atau sifat adalah tabi'un, dia adalah pengikut yudhkaru, yang disebut libayani sifatin, untuk menjelaskan sebuah sifat min sifati, dari sifat-sifat ismin, sebuah isim qoblahu, sebelumnya berarti tabi itu ya menjelaskan sifat isim sebelum ya, arti yang diikuti di dia fi baitin jamilin. Baitin disifati dengan jamil. Baitin letaknya di mana? Qobla jamil. Qobla. Baik. Mithlu ja'a tilmidul mujtahidu. Na'atnya at-tilmid atau ja'a ilal ja'a tilmidul mujtahid. Na'atnya tilmid atau ja'a? Na'at. At-tilmid, ha? At-tilmid atau ja'a? Ja. Ja. Apa? Tilmid. Epol, tilmid atau ja? Kalau ada yang benar enggak boleh main bola. Mustahidun, Kak. Hah? Mustahid. Al-mustahid. Nah, harusnya apa? Na'atnya al-mustahid. Jangan mau dijebak. Ja al-waladun nasyid. Ja al-walad an-nasyid. Mana man'udnya? Aid. An-nasyid atau ja? Man'ud. Mausufnya mana? An-nasyid atau ja'a? Al-walad, masyaallah. Ra'aitu tilmidal mustahida. Mana na'atnya alfi? Ra'aitu atau tilmid? Ra'aitu tilmidal mustahida. Al-mustahid. Naam. Ra'aitu al-walad an-nasyita. Yasir, mana na'atnya? Ra'aitul walad dan nasyita. Ainal. Nan. Al-walada. Al-walada. Aduh. Pul. Mana? Al-walad atau ar-ra'it? Nasyid. Nasyid. Marartu. Udah ngantuk nih. Marartu bitilmidil mustahidi. Mana na'atnya? Al-mustahid.
si mausufnya mana? Tilmid. Marartu bil waladi nasyiti, an-nasyid sebagai na'at dari wa al-walad. Taib. Wa yajibu an yatba' an-na'tu man'utahu fi. Wa yajib dan wajib an yatba' untuk mengikuti an-na'at, sebuah na'at atau seluruh na'at wajib mengikuti man'utahu, man'utnya yang diikutinya, yang disifatinya. Fi pada apa? Empat poin ini. Ada empat poin yang wajib sama harus dengan manutnya. Enggak semuanya harus sama. Satu, fi i'rabi, pada i'rabnya. Ya, kalau rofa-rofa, nasob-nasob, jer-jer. Ya, enggak boleh yang lain. Contoh, ustadun mar, maka na'atnya jadi din atau jadi dan? Ain. Ustadun jadi din atau ustadun jadi dan? Jadi itu. Nah, alhamdulillah enggak ngantuk. Baik, ustadun jadi dan. I'rab baru sama. Na'at manut. Dua, at-tadzkir wa ta'nits dalam mudzakkar dan mu'annas. Ya, kalau yang diikuti mudzakkar ya pengikutnya mudzakkar. Kalau yang diikuti mu'annas ya pengikutnya mu'annas, enggak boleh selainnya. Salam rajulun shalihatun. Benar salah Dwi? Rajulun shalihatun. Benar? Oh. Rajulun shalihatun. Ayo, ngantuk. Rajulun solihun, karena rajulun laki-laki mudzakkar, solihun harus ikut mudzakkar. Imro'atun solihun, benar salah Ilal? Oh. Yang benar? Yang benar imro'atun solihatun. Nah, menurut solihatun berarti ta'nits tak? Ta'nits. Nah, asalir at-ta'rif wa tankir dalam ma'rifah dan nakirah harus sama. Man'ut ma'rifah, tabi harus ma'rifah, na'atnya. Kalau ma'ruf apa namanya man'utnya nakirah, na'atnya juga harus nakirah. Contoh, al-haditsu as-sahihu, enggak boleh al-haditsu sahihun. Al-haditsu sahihun boleh enggak? Ya boleh, tapi itu mubtada khobar jadinya. Kita kepengin wa ini wajadtu al-haditsas sahiha atau wajadtu al-haditsas sahihan. Ini bukan na'at man'ut. Kalau al-wajadtul haditha sahihan, ini sahihan apa irobnya? Ada yang tahu? Wajadtul haditha sahiha dengan wajadtul haditha sahihan, ini udah bukan na'at ma'ut, sahihan. Tapi sahihan sebagai apa? Ada yang tahu sahihan? Halun. Nah, kondisi keadaannya hadisnya apa? Sahih atau da'if. Hadithun sahihun, na'at ma'ut. Hadithun nakirah, sahihun harus nakirah. Tankir, tankir, ta'rif, ta'rif. Ta'rif artinya apa? Ma'rifah. Tankir artinya apa? Nakirah. Terakhir yang empat, al-ifradu wat-tathniyatu wal-jam'u. Kalau man'utnya mufrad, na'atnya mufrad. Kalau man'utnya mutsanna, na'atnya mutsanna. Kalau man'utnya jama', na'atnya juga jama'. Contohnya rajulun muslimun, enggak boleh rajulun musliman. Imra'atun muslimatun, enggak boleh imra'atun muslimatun, enggak boleh. Atau imra'at atau nisa'un muslimatun, enggak boleh. Nisa'un muslimatun harus. Rajulani muslimani. Imra'atani muslimatani, ini mutsanna mutsanna. Rijalun muslimuna, jama'. Nisa'un muslimatun, jama'. An-na'atu naw'an, na'at ada dua, haqiqiyun wa sababi. Na'at ada dua, haqiqi dan sababi. Haqiqi apa? Ja'a rajulun solehun. Nah, ini na'at mufrad. Ja'at imra'atun solehatun. Solehatun mufrad, ada haqiqi. Ada yang enggak? Sababi, lihat. Ja'a rajulun solehatun zaujatuhu. Ja'a rajulun, lagi jelasin rajulun. Solihatun. Ih, rajulun kok solihatun? Belum selesai ngomongnya dia. Siapa yang solihah? Zaujatuhu. Seperti gini, ja'a rajulun jamilun, ternyata abuhu yang jamil. Wah, bukan dia hanya. Ja'a rajulun abuhu, berarti jamilnya mensifati rajul atau mensifati bapaknya? Bapaknya. Kalau ini solihah, yang solihah rajulnya atau zaujahnya? Zaujahnya. Ja'at imra'atun salihun zaujuha. Awas.
Ja'at imra'atun sholihun. Salah ini. Awas, zaujuha. Ya, suaminya ya saleh. Ini namanya na'at sabab. Ini ringkas banget. Di mulakos agak panjang, di syarah alfiyah Ibnu Malik lebih agak panjang, di Audhul Masalik lebih panjang lagi. Baik. Sahih matarahu sahihan. Lihat nomor 1. Ja'a abuka ghaniyan. Salah benar? Salah. Yang benar ja'a abuka al-ghaniyu. Nomor 2. Utu ukhtaka al-marido. Benar atau salah? Salah. Yang benar utu ukhtaka al-maridota. Al-maridota. Marido. Yang nomor 3 dulu. Ini nomor 3 balik. Nomor 2. Marartu birojulin aswadu. Benar salah? Salah. Yang benar birojulin aswada. Aswada majrur. Kenapa aswada enggak aswadi? Karena ghairu mun sharif. 4. Ra'aitu bintaini mujtahidaini. 5. A'taitu banatin mujtahidatin. 6. Ja'at banatun nashitatun. 7. Ra'aitu sayyaratal fakhirata. 8. Sayadhabu fil lailatil atiyati. 9. Safartu fil yaumil madi. Tanpa ta marbutah. 10. Aduwul aqili khairun minas sadiqil jahili. Aduwul aqili, musuh yang berakal, khairun, lebih baik, minas sadiqil jahili, dari sahabat yang bodoh. Enggak ada yang baik dunianya ya. Atfun ya, insya Allah di pertemuan berikutnya. Udah enggak fokus anak-anak saya. Baik, ada pertanyaan? Nah, insya Allah atof di pertemuan lanjutan. Insya Allah nanti mungkin daurah lanjutan biasa atau di marsubat terakhiran atau demplong di daurah-daurah mulakhos kita yang belum pernah bahas asalib nahwiyah ya. Asalib nahwiyah di mulakhos itu penting sekali. Ada usul-usul ibro, usul-usul istighota yang jarang dipakai. Nah, insya Allah kita daurahkan khusus di bab itu yang jarang, yang kita belum pernah di kajian-kajian dari 2018. Insya Allah daurah berikutnya entah minggu depan atau berikutnya adalah asalib nahwiyah, usul-usul nahwu. Wassalamualaikum nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.